Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara mengenai keutamaan akhlak. Okay. Sebelum kita bicara mengenai akhlak dalam Islam, okay, kita kenal dulu apa itu akhlak, kan? Apa itu akhlak? Okay, akhlak ni perangai, tingkah laku. Okay, akhlak ni adalah kita punya tabiat. Okay, akhlak ni kita punya personality. Okay, jadi manusia ni inborn, lahir-lahir dia perangai tak sama. Ada orang inborn, lahir-lahir dia suka pada benda-benda baik. Okay, ada orang kena develop benda tu. Okay, ada orang kalau dia baik, tak semua tempat dia baik. Okay, kalau dia jahat, tak semua tempat dia jahat. Jadi Islam datang, agama datang untuk membentuk, develop benda-benda yang baik dalam diri kita ni. Kita disuruh explore. Kita dah sudah explore benda-benda baik yang kita mungkin tak biasa. Ada orang kadang-kadang suka sedekah, tapi mulutnya Masya Allah, mulut longkang tu panggil kan. Jadi Islam ajar, maknanya dalam bab sedekah dia okey, tapi dalam bab macam itu masih lagi ada kurang. Okey. Jadi umumnya akhlak dalam Islam ni dibahagikan kepada dua. Okey, satu sifat. Yang keduanya sikap. Okey. Sifat ni apa? Sifat ni benda-benda yang berada dalam hati. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dalam Al-Quran kan, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak, dia ajar kita sifat-sifat yang baik. Contoh macam sabar, okay, bertimbang rasa, kasihan, redha, okay, syukur. Itu semua sifat yang kita kena develop. Okay, ada orang yang naturally inborn, dia mudah move on. Tak apalah, okeylah. Okey, maafkanlah. Ada orang susah. Kan? Itu yang kita kena develop sifat-sifat tu. Ada orang inborn, dia memang low profile. Orangnya tawaduk, orangnya rendah hati. Ada orang tak. Kan? Dia memang action sikitlah maksudnya karek-karek ataupun inborn dia macam tu. Jadi maknanya benda-benda hati, sifat tawaduk, syukur, redha, kan? Okey. Itu yang pertama, sifat. Yang kedua ni, akhlak ni, dia iaitu sikap. Sikap ni benda yang nampak, yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-harian. Contoh macam apa? Senyum. Senyum tu kan benda yang nampak. Itu adalah akhlak. Apa contoh lagi? Benda yang nampak. Contoh tolong orang, tolong angkat barang, okey. Apa lagi? Contoh macam apa? Katakan kita bercakap dengan baik, perkataan-perkataan yang bagus, benda yang nampak. Menziarahi orang sakit, okay, menziarahi jenazah, itu benda-benda yang nampak. Jadi yang boleh sebut akhlak dalam Islam, dua benda, sifat dan juga sikap. Okay, sifat dan juga sikap. So maksudnya benda dalam hati dan juga benda yang nampak. Tidak dikatakan orang berakhlak jika dia hanya ada sifat saja. Dia memang orangnya pemaaf, pengasih, tapi kasar, contoh kan? Tak dikatakan orang berakhlak. Ada orang sebut, saya ni nampak aja macam ni, tapi saya baik hati tau. Jadi kalau dalam Islam, dua-dua kena baikkan. Tidak dikatakan orang berakhlak, luar pula baik, lembut, assalamualaikum, sihat dah awak ya. Tapi hati penuh sangka-sangka kan? Penuh-penuh tak puas hati kan? Jadi tidak dikatakan orang berakhlak tu kalau hanya satu saja. Jadi akhlak dalam Islam, kalau kita baca hadis Nabi, apa yang diajar dalam Islam, dia dua benda. Dan dua-dua ni kena develop, kena bentuk. Sebab tidak semua kita lahir dengan ada maknanya inborn, mudah untuk buat benda-benda, sesuatu benda tu. Jadi Imam Malik kata, ibadah ni, benda baik ni macam rezeki makan. Ada orang suka makan ikan, tak suka makan daging. Ada orang suka makan sayur, tak boleh makan tahu. Ada orang makan tahu suka, tak boleh makan ayam. Ada orang suka makan ayam,
tak boleh makan sayur. Jadi ibadah tu ada benda kita suka dan mudah untuk kita buat. Akhlak tu sama juga, ada benda kita mudah untuk buat. Jadi maknanya benda yang tak mudah kita buat, kita develop, kita explore. Itu sebab tu dalam Islam disuruh ajar buat baik pada orang tua contohnya kan. Sebab tak semua orang inborn dia boleh nak buat baik pada mak ayah tau. Ada orang memang anak jenis memang lupa terus mak ayah dia. Kan? Disuruh kita untuk memaafkan. Okey. Ada orang mudah memaafkan. Ada orang tak, sebab dia jenis orang yang past oriented. Orang past oriented ni dia akan mudah, dia akan mudah grounded dengan benda-benda lepas. Kan? Sebab tu kalau ada pengalaman yang pahit, dia akan ingat lama. Ada orang jenis yang bukan past oriented, kan? Jadi maknanya dia mudah move on. Tak apalah, lepas biarlah macam tu. Ada orang tak. Jadi maknanya akhlak ni kena develop, kena explore. Okay, itu jenis akhlak. So bila sebut akhlak saja, dua benda ni, kan? Sama ada dia bentuk sifat ataupun dia berbentuk sikap, benda-benda yang nampak. Benda-benda yang nampak. Okay. Kemudian akhlak ni dia ada empat pembahagian dia. Ada empat bahagian. Tadi tu bentuk dia. Okey, apa dia? Pertama, akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi bila sebut akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dua tadi juga sifat dan juga sikap. Sifat ni apa? Redha, rasa kehambaan, itu adalah akhlak Allah. Itu betul-betul sifat. Apa syukur, kan? Itu betul-betul sifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa bertuhan. Rasa bertuah ni maknanya rasa Allah tu kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita tu. Okey, tu akhlak pembahagian pertama, iaitu akhlak bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya akhlak dengan diri sendiri. Sama juga, dia ada sifat, dia ada sikap. Okey, benda sifat pada diri sendiri ini maknanya apa? Maknanya tak putus asa pada usaha diri, kan? Berani memulakan sesuatu, itu sifat, tak putus asa, kan? Apa lagi contohnya akhlak dengan diri dari sudut sifat, menghargai diri. Kita ni kena menghargai diri kita je, sebab kita ni anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kehidupan kita tu, so hargai diri kita. Yang sikap yang nampak akhlak pada diri, jaga kebersihan. Kebersihan jaga tu Nabi sebut kuku potong, rambut seliakan, kan? Maaf saya sebut bulu-bulu di badan, maknanya Nabi suruh seliakan. Itu akhlak pada diri, kan? Mandi, kan? Bersuci, jaga najis, okay? Berhias, kita pakai pakaian yang bagus-bagus, kemas-kemas, kan? Itu adalah sebagian daripada sunnah Nabi. Tu bukan baju dia sentiasa baru, tapi sentiasa kemas. Mas baju Nabi itu, kan? Jadi maknanya itu akhlak dengan diri. Yang ketiga bahagian akhlak adalah akhlak dengan manusia yang lain. Manusia yang lain, contoh macam akhlak dengan mak ayah. Sama juga, dia ada sifat, dia ada sikap. Kan? Sifat tu maknanya kesian, kan, pada mak ayah, kan? Maknanya mengasihi. Okey, yang sikap yang nampaklah. Bantu keluarga, kan, doakan, itu benda nampak pada mak ayah, pada anak, kan, kepada orang sekeliling. Maknanya akhlak dengan manusia lah, pada orang yang salah, orang terbuat salah, orang kalau buat salah ni jangan tuding satu jari, awak ni salah ni apa ni, kan, tapi tudinglah 10 jari, awak ni salah ni, kan. Kenapa 10 jari? Ambil tangan dia, bimbing dia ke arah yang betul. Sebab ada orang buat salah, dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang betul. So kita yang tahu ni, kita bimbing lah. So ini maknanya, itu akhlak dengan manusia. Dan yang keempat, bahagian keempat akhlak ni dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain ni haiwan keliling kita, pokok-pokok. Dalam Islam, tak boleh kita tiba-tiba nak tebang pokok sana, rosakkan pokok sini, tak boleh. Maknanya itu akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekeliling kita ni. Ada akhlak dia. Okay? Jadi bila bicara mengenai akhlak, dua benda. Satu sifat, satu sikap. Dan empat pembahagian akhlak itu. Okay? Jadi itu berkenaan dengan akhlak. Jadi
Kita disuruh explore, develop, perbaiki diri, kan? Jadi maknanya kita kena tahu apa kelemahan diri kita tu. Okay? Prasyarat, prerequisite untuk kita meningkatkan diri adalah kemahiran melihat kelemahan diri. Kemahiran melihat kelemahan diri, itu satu kemahiran tau. Melihat kelemahan orang lain itu mudah untuk di develop, kan? Nampak je kelemahan orang lain. Tapi kelemahan diri dia kena develop kemahiran itu. So kita boleh tahu apa kelemahan diri ni, kan? So maksudnya prerequisite dia, prasyarat dia untuk baiki akhlak, kena tahu apa kelemahan diri kita ni. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita feel good, kita rasa okey je. Awak ni kan, suami kita katakan kasar dengan saya. Mana ada saya kasar? Pandai-pandai yang cakap saya kasar. Tak, kita tak perasan kadang-kadang, Okey, kita tak perasan. Jadi itu kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Okey. Kalau kita tak ada kemahiran melihat kelemahan diri, ada 5 golongan yang kita kena tengok perkataan dia. Ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita apa. Okey. Kalau kita tak perasan, 5 golongan. Sebab tu perkataan sekeliling kita ni kita kena ambil satu sebagai benda positif, Ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Yang pertama, siapa? Guru kita. Guru kita, kalau kita belajar, guru kita dia akan bagi tahu kelemahan diri kita. Sebab tu sehebat mana orang, dia kena ada coach ataupun kena ada jurulatih dia. Kan? Kadang-kadang jurulatih itu orang dia katakanlah jurulatih peninju. Dia bukan, kalau diajak untuk bertinju, kalah jurulatih dia tu. Tapi jurulatih itu dia akan tengok apa bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Kerana tak perasan, kita tak perasan. So guru kita. Yang kedua siapa? Yang kedua orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni kadang-kadang kita tak kenal. Allah bagi dia kebijaksanaan dalam sesuatu bab. Kadang-kadang penjual ikan je di pasaran. Kita belikan, pakcik tu sambil-sambil bungkus ikan kita. Sabarlah dik, suami tu memang macam tu kadang-kadang. Mak tahu pula aku gaduh dengan lelaki begini kan. Dia tengok air muka kita, dia tahu. Orang bijaksana dalam satu bab. Jadi kadang-kadang keliling kita tu ada orang bijaksana. Contoh macam zaman apa Nabi Musa AS. Nabi Musa tu hidup dia 1300 tahun sebelum Masihi. Kalau sudut timeline Nabi Musa. Kan Nabi Musa tu boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh bercakap dengan Allah. Tentulah ilmu dia paling tinggi. Apa-apa hal dia boleh direct bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi lain kena tunggu Jibril. Itu nabi kadang-kadang ada satu masalah kena tunggu Jibril datang nak tanya masalah. Kan? Ni Musa, Nabi Musa boleh bercakap terus. Jadi tentulah dia rasa lebih memang dia memang tinggilah ilmu dia. Satu hari tanya kepada Tuhan, ya Allah, ada tak orang lebih alim daripada aku? Ada. Wa fawqa dhi ilmin alim. Ada lagi orang di atas orang yang alim, ada lagi orang lebih alim. Siapa dia? Engkau pergi cari. Allah bagi clue dekat Majmu'al Bahrain, pertemuan dua buah laut. Di situ dia bertemu dengan Nabi Khidir. Kan? Akhirnya Nabi Khidir ajar Nabi Musa. Rupanya ada benda Nabi Musa ni kurang sabar. Innaka lan tastati'a ma ya sabra. Kita baca Al-Quran, kita jumpa kisah tu kan. Jadi maknanya jurulatih atau orang bijaksana ni bila dia cakap kadang-kadang, maknanya keliling kita tu dia boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita tu. Okay. Yang ketiga yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah orang yang sayang dekat kita. Kan? Orang sayang dekat kita ni mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak kita, mungkin menantu kita, dia akan cakap kita, mak ni kan. Mana dia cakap macam tu. Yang kita marah dia, kita perhati perkataan tu. Kadang-kadang ada betulnya. Kan? Kadang suami kita cakap sama je macam kaunselor cakap, ustaz cakap. Tapi kalau suami cakap tak betul, kan? Ustaz cakap, betul tu kan. Jadi maknanya perhatikan. Okey. Yang keempat siapa? Yang keempat kawan baik kita. Sahabat kita Sahabat ni pula sifat dia akan sentiasa bersama kita, sebelah kita. Tapi kalau sahabat dah cerita kita punya kelemahan, mana kelemahan tu teruk sangat. Jangan kecil hati Sahabat ni dia takkan cakap kelemahan kita tau. Tapi kalau dia bercakap tu maksudnya dah teruk sangatlah kelemahan tu.
Ha, lepas tu jangan kecil hati kalau sahabat kita tegur kita. Okey. Dan yang kelima siapa? Yang kelima musuh kita. Orang yang tak suka dekat kita. Kan? Dia pun mengata kita, kadang-kadang apa yang dia kata tu betul kadang-kadang. Kan? Ha, sebab tu orang mengata kita tu, kita tengok jangan terus melenting, jangan terus marah. Tengok barangkali ada benar apa yang dia cakap tu. Untuk kita tengok kelemahan diri kita. Kan? Ha, jadi maknanya akhlak ni kena di develop, kena bentuk, kena explore. Prerequisite dia, syarat dia, kita kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Dalam bahasa Arab, kemahiran melihat kelemahan diri ni dipanggil muhasabah. Bahasa dengar tak perkataan tu? Ya. Ha, muhasabah, eh? Ha, muhasabah tu maknanya kita duduk tengok apa kelemahan diri. Dan kadang-kadang susah tau nak tengok kelemahan diri ni. Kan? Ha, so kalau tak ada, lima golongan tadi itu, perkataan lima golongan tadi itu boleh, kita boleh tahu apa kelemahan diri. Saya kan biasa buat kursus, kan? Satu hari itu buat kursus kat satu jabatan lah, eh? Ha, jadi saya kata, okay, kita ni untuk kita develop diri kita ni, personality kita ni, kita kena tahu kelebihan diri kita, kita kena tahu kelemahan diri kita. Okay, sekarang ni sesi pertama. Ambil kertas, ada pensel, kan? Tulis kelebihan diri kita. Masing-masing tulis kembang-kembang hidung. Oh. Saya ni, kelebihan saya, kelebihan saya, kelebihan saya, kelebihan saya, kan? Kembang-kembang hidung. Okey, dah siap semua? Dah. Okey, takkan sendiri nak baca kelebihan, kan? Seorang sebelah tolong bacakan. Oh, kelebihan saya adalah, oh, saya macam ini, berdedikasi lah apa semua. Yang tuan punya diri, sambil menelengkan kepalanya. Betul tu, betul. Betul, ya? Eh? Betul lah tu. Betul. Okey. Okey, habis sesi pertama, kita rehat dulu, kita minum dulu, sesi rehat, nanti masuk balik. Sesi kedua, okey, sekarang kita dah tahu kelebihan diri kita, tolong tulis kelemahan diri kita. Kali ni nak cari 2-3 pun susah tau. Apa dia kelemahan diri? Siap niru orang sebelah tau. Haa, sama. Dia tak perasan kelemahan diri dia apa. Ini real case tau. Hari ini mungkin kalau saya bagi pada kita pun, saya suruh tulis kelebihan diri kita, kita boleh senarai kelebihan diri kita. Kalau suruh tulis kelemahan diri kita, saya rasa tak ramai kita boleh cari kelemahan diri kita. Sebab kita tak perasan. Jadi, kemahiran melihat kelemahan diri dipanggil muhasabah. Muhasabah tu melihat kelemahan diri. Okay? Kalau tak boleh, lima golongan tadi yang boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Itu secara ringkas, bila sebut akhlak, belajar mengenai akhlak, itulah dia punya gambaran akhlak tu apa. Okey, barulah kita masuk pengajian hadis kita, akhlak tu apa. Okey,